Halo guys, dan balik lagi di channel Cupu Academy. Dan tentunya bareng gue, Bang Bocil. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita lagi mau main game yang paling banyak dimainkan sama rakyat-rakyat Robloxian, yaitu game Adopt Me. Dan di sini kita udah bareng sama teman-teman subscriber ya. Jadi kita semua udah family di sini, ada Satria, ada Indra, ada Pandu Gaming Official, ada Ice Phoenix, dan ini saya nggak tahu nih Sahwa Amirah ya. Oke, dan sekarang kita mau nge-review rumah. Kita review rumah-rumahan dulu ya. Kita review rumah nih. Nah, dari pertama rumah saya dulu aja ya. Kita masuk rumah saya dulu. Oke, nah ini ini rumah gue guys, yang tidak ada apa-apanya ya, ya namanya juga masih baru main ya. Oke, ini juga petnya pet yang dikasih-kasih sama temen-temen malah. Nah ini bentuk toilet saya, ini nggak ada apa-apanya ya. Ini tempat tidur saya, dan ini tempat tidur pet saya ya, udah saya tidurin aja dulu. Oke, karena di sini nggak ada apa-apanya. Kita lanjut. Kita lanjut ke mana nih? Kita lanjut ke rumah siapa dulu, ayo. Oke, kita naik mobil nih, sini naik mobilnya Satria, ayo. Oke, ini kita jalan ke rumah Satria dulu deh. Oke, kita menuju rumah Satria. Wah, ini kita naik mobil mewah ya. Hati-hati tabrakan. Wah, kok mobilnya mogok ini, nggak jalan-jalan. Ayo, Pak Sopir. Gimana nih, Pak Sopir? Satria 6167 nih. Let's go, Pak Sopir. Ayo, Pak Sopir. Apa bensinnya habis? Apa akinya soak? Apa gimana nih? Waduh, kita turun dulu, guys. Siapa tahu mobilnya butuh bantuan untuk didorong ini ya. Lo, belum jalan juga lo. Wadahau. Wadidaw, ternyata hilang sama orang-orangnya sama mobilnya. Ya udah, kita lanjut ke rumah berikutnya. Oke, kita ke rumah Ice Phoenix ya. Kita ke rumah Ice Phoenix. Yuk. Let's go bro, tunjukin jalannya bro. Kita ke rumahmu. Oke, kita lewat sini, kita ikutin Ice Phoenix dulu. Wih, dapat duit. Nah, ini dia rumah Ice Phoenix. Oke, kita masuk dulu dan kita obrak-abrik ya. Wih, kita ini kayak apa? Review rumah. Nyalain dulu biar kita bisa joget-joget. Oke, di sini kita masuk dulu di pertama itu di dapur ya. Ini dapurnya. Keren coy. Ada lantai duanya pula dia ya. Oke, nah kita coba lihat dulu di dapurnya kita bisa bikin apa. Oh, di sini kita bisa bikin pizza. Kita bikin pizza. Eh, kok lampunya yang mati? Add pepperoni dan jadilah pizza. Ayo sini, siapa sini? Ayo pada kemana? Woi, udah kali jogetnya, joget mulu pada ya, temen banget joget. Yuk kita lanjut lagi dong, grebek rumahnya.
Oke, kita grebek lantai duanya dan katanya si Ice Phoenix ini punya pintu rahasia ya katanya ya. Ada ruangan rahasianya. Kita tidur dulu, capek cuy. Udah ya, tetap lanjut kita ya, lanjut dulu grebek rumah. Nah, di sini ada tempat tidur untuk hewannya. Terus di sini kita lanjut. Oke, di sini ada toilet. Kita masuk dulu toiletnya kayak gini ya. Di sini bisa berendam-berendam. Cihui namanya ya, berendam-berendam Cihui. Kita coba masuk ke tempat persembunyian rahasianya ya. Kita katanya klik di sini. Di mana tuh? Di sini nih ya. Di sini terus kita pilih seat. Ih, kita sampai dan wih, keren banget ini rumah terkeren yang pernah gua samperin ya. Ada anggota keluarga baru nih, ada Mukni ya. Oke, kita duduk dulu di sini ya. Memang kalau rumah keren itu pasti adem rasanya, guys. Gila, keren sekali ya. Di situ ada tulisan Sup Cupu Academy. Mantap sekali, Ice Phoenix. Ini rumah yang paling keren nih. Ada family baru nih si Mukni ya datang ya. Halo Mukni. Si Sultan katanya nih Mukni ya. Jadi si Mukni juga tidak mau kalah sultannya. Dia sekarang ngajak kita ke rumahnya untuk digrebek. Oke, berarti kita sekarang lanjut. Yuk, kita rumahnya si Mukni langsung. Ya, ini tim jalan kaki sore hari lagi menuju ke tempatnya Sultan Mukni ya. Wah, ini dia rumahnya si Mukni. Wadidaw semuanya, sultan ternyata di sini ya. Saya doang yang keluarga paling miskin. Nikmat banget berkeluarga sama sultan-sultan ya. Wah, dan oh ada dispenser. Kita bisa minta minum dulu ya untuk fit. Nah, lumayan. Mumpung gratisan. Oke, kita ke atas dulu. Woi, gila ini kayak istana ya. Tinggi sekali. Wadaw. Wah, ini ada apa? Living room ya, living room. Ini mohon maaf, ini toilet kok kayak gini? Gimana bokernya ini? Lo lo lo, lo kenapa ini kita dikick? Oh, ternyata rumahnya berubah jadi rumah mewah. Dari tadi yang bertingkat 5 sekarang jadi rumah mewah. Masuk lagi kita, grebek terus. Woi, rumahnya diganti baru. Oke, saya mau di-trade apa nih sama Mukni ya? Karena kita miskin ya, jadi kita kasih apa ya ini? Saya coba cari dulu apa ya kasihnya ya. Oh, ini aja donat, donat. Widih, dikasih pet sama Sultan Mukni ya. Dapat monkey sama panda tadi ya. Woi, terima kasih Mukni. Woi, sekarang saya punya pet baru. Oke, sekarang kita duduk, duduk semuanya duduk, duduk. Ayo. Duduk, duduk, kita makan, duduk. Ini kita family lunch dulu ya, di sponsor di rumahnya Sultan Mukni. Itu tadi penggrebekan di rumah Sultan Mukni ya. Wah, Sultan Raffi Ahmad mah kalah dari Sultan Mukni. Sekarang kita mau diajak sama Sultan Mukni jalan-jalan naik kereta api ya. Sini kereta apinya sudah dikeluarkan. Ayo semuanya yang keluarga cemara Sultan Bocil silakan langsung naik dulu di kereta kencananya ya. Waduh, si Ice Phoenix ternyata dari tadi ketinggalan ya. Nah, itu tadi kita sudah grebek rumah family-family kita ya. Tadi ada 2 orang, itu Ice Phoenix dan Sultan Mukni punya rumah ya.
Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dalam video ini. Tentunya terima kasih banyak buat kalian yang udah support gua di video kali ini. Dan buat kalian yang udah nonton video ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya jika kalian belum klik. Nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Cupu Academy Channel. Dan jangan lupa untuk ngeklik tombol like-nya sebanyak-banyaknya. Oke, dan gue sama teman-teman mau lanjut bermain dulu untuk mau main bola ini ya. Mau main bola rusuh. Dan bagi kalian yang belum bisa bergabung, nanti silahkan gabung aja di grup Sobat Bocil ataupun grup Discord biar bisa tahu kapan kita bisa main bareng ya. Oke, dan terima kasih buat kalian semuanya. Gua doain seperti biasa, semoga kalian sehat selalu dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Goodbye!